Okay, apa yang aku beli dekat Tomcat tadi? Clutch paling murah. Sebab motor ni motor lenjan, tak payah nak beli original-original. Bukan nak jalan jauh pun. Jalan main sekilo, tak sampai sekilo pun. Kita beli clutch TAA. Harga dia dalam 20 lah. 20 lebih ke macam tu lah. Clutch bodoh je aku pakai, tak payah nak beli wheel. Motor ni pun motor lenjan. Okay. Macam aku cakap tadi, depan nipis, belakang tu tebal. Macam nak? Tebal nipis. That's why kita kena pakai spring ni. Ni ada, dia ada spring. So ni clutch lah. Dia ada 5 total clutch. Kita boleh pakai juga clutch EX5. Tapi EX5 ada 4 je. Ni je clutch EX5 4 keping. Tapi clutch 125 dia ada 5. Sizing sama. Mangkuk semua sama. Okay. Ni punya ni lah sizing plate clutch. Kalau mangkuk tu lain lah. Maksud aku sizing ni, gapping ni. Okay. Marking dia. So jom lah kita pasang kat area sub gear ni. Aku dah buka dia punya bush. Ni gear kan. Okay, gear. Kita masuk balik dia punya bush. Dia masuk spring tebal dulu. Spring tebal dia memang duduk dah dalam. Was spring pula dah wasi. Ya Allah. Wasi tebal duduk dalam. Kemudian masuk bush. Naik. Masuk bush. Ni mangkuk kelas aku. Mangkuk kelas aku baru ni. Tapi aku dah rebag. Ni kesan rebag kan ni. Kalau rebag, kalau tak rebag lagi, dia tak ada kesan kat sini. So gapping pun cantik lagi. Ada sikit je gapping. Okay, kita masuk je balik. Masuk. Sangkut 30 RPM. Okay, masuk. Kemudian kita ambil ni, ni pak. So kalau macam aku, aku suka susun dululah. Masuk clutch baru. Kita ambil clutch yang tebal tu. Ni pastikan dia depan sekali. Masuk clutch dulu. Kemudian ambil besi plate. Susun dulu eh. Step by step. Masuk clutch balik. Besi plate. Clutch balik. Besi plate. Clutch balik. Kemudian besi plate balik. Apalah buat pasang video jadi. Okay, last kali kita masuk yang gap tadi. Nampak ada gap. Yang lain semua fit eh. Ni ada gap. So kita kena masukkan spring ni. Spring yang besar. Yang aku panggil spring. Spring tu kita bagi dia duduk center. Macam ni. So baru dia fit. Nampak? So kita ambil balik dia punya penutup ni. Pastikan dia fit. Nampak macam ni. So kita ratakan dia punya marking. Kat sini ada wasir tu. Jaga-jaga, jangan lupa pasang wasir ni. Ni. Okay, settle. Nampak tak? Marking dah center. Kita masuk kat sini. Luruskan marking. Kalau tak dapat kita pusing. Tekan pusing. Sebabnya kita nak cari dia punya gigi kat dalam. Okay, so settle. Apa yang kita kena buat? Kita kena buat balik sama kerja tadi. Iaitu masuk balik spring. Apa yang kita kena perlu buat? Aku kena tukar ni. Spring kelas baru. Aku beli spring kelas baru. Brand TIE. Mana nak cari? Kat kedai nanti pun dah habis stok. Tak tahu lepas ni aku nak cari stok apa. Mungkin lepas ni aku pakai brand lain kot. 125Z King. Ni spring kelas yang aku pakai. Nah, sama je ke? Ha, sama je dengan yang lama. Okay, kalau perasan dia, dia dah pendek eh. Yang lama dia dah pendek sikit. Takpelah kita tukar yang baru. Aku cakap aku suka pakai Z125Z King. Dia lain sikit. Kita pakai dua je lagi. Kenapa kau ni? Ambil untuk ikat night je. Pasang balik. Okay, kemudian kita ambil balik wasir tadi.
letak. Kita ambil nut dia 19, fitkan balik. Kemudian kita ambil gun. Tekan button ni untuk ketatkan dia. Okey, dah ketat. Spring kelas baru 44. Ambil dia macam pelik ni. Buang balik wasir yang kita pakai tadi. Jangan ketat sangat, nanti skru patah dalam. Okay, settle. Masuk balik bearing. Bearing ni untuk tekan clutch. Biarkan dia duduk kat situ. Bahagia kat situ. Kita boleh pasang balik lah mangkuk clutch. Layan type video time select lah. Okey, untuk minyak hitam 125, aku tak pakai minyak hitam ni. Tapi aku, bukan tak pakai lah, aku campur minyak hitam motor ni. Aku masuk minyak hitam kereta, lebihan kereta. Kau relax 15-40. Ini berapa ratio dia? SAE 40, tak apalah, kita pakai 100% yang ni. 850ml. Bantai minyak hitam kereta, apa payah? Tak rosak lah motor aku. Okay, kau tengok, ini minyak hitam motor 15-40, tapi ni minyak hitam lebihan kereta 15-40 juga. Apa bezanya? Okay, untuk settlekan 850ml tu, kita setting dalam ni lah. Anggaran pindah dalam ni. Okay, anggaran 850ml pakai ni. Okay, so kita kick in lah. Batu mana? Ikan kau. Nampak lah. Tapi, kat ni. Jauh. Tak ada ni. Yang kereta parah. Pasal-pasal ada kisah. Saya tahu nak undi. Ada? Ambil eh? Dua-dua. Sekejap. Nak jangan interview sekali boleh tak? Sebab aku tu kereta dia telefon. Okay, go. Settle. Okay, kita ketatkan yang kau. Nak siap lah kereta kerja. Acak itu nak iap lah. Eh, jom lagi. Ketatkan dia. Jangan longgar, nanti dia makan trik. Nanti dia rosak trik. Settle. Sekejap kita test lah macam mana. Ngam tak ngam. Starting. Okay, jom kita pergi test dia punya grip clutch. Okay ke tak okay ke, tak ngam ke. Okay, start. Thank you.
motor pun dah simpan balik dekat tempat asal dia. Mungkin aku akan sambung nanti lah. Cukup lah tu, cukup tukar kelas dulu. Nanti aku akan setting balik. Dengan pump brake lekat, hit bocor apa lah. Masak, dah ambil lah, tengok orang buka kelas lah. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, share dan subscribe.